Selamat lemai setambar itu pasang agak kita semua. Gulai waku es nanala. Batang berita malam tu dipun ke ngau 174 graduate Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS udah nerima diploma sidak buat pengerami convocation IKMAS ke-18 kena ridua. Convocationnya udah dipenyadi ketua Imam Menua TYT Sarawak Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud di Dewan Majlis Islam Komplek Islam Sarawak di Kuching. Menteri Beupis Menteri Besai Perkara Pengarap Dato' Idris Ahmad belak ngatai ke pengagak atinya ngagai graduate kudah mujur nembuk ke pelajar sida. Ku ya, IKMAS belak dipinta ngemerat ke bak perkara bekawul ngau pengelandia lalu besaup ngopalan latih teknika Sarawak Sentex. Kelimpah harinya bisi empat anugerah udah disuak ke mayanya baka di ayan ketuk. Kita ngalih ngaga berita di kapit. Penubuh projek Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication Smart dekat ngemujur ke julu ati perintah Sarawak nentu kerayat boleh pemain area ekonomi digital, infrastruktur ngau teknologi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg Madah, projek tu berguna benda dikena nentu ke pengawak digital ulih digagak bermenua pesisir di Selampur Sarawak. Kuya ekonomi digital ungkup rakyat Sarawak siti ari sektor baru tik di keandal dikena nuju julu ati nyadi negeri Mansang Manggai tahun 2030. Dengan adanya kesaling hubungan yang baik, ianya dapat merapatkan jurang digital di antara bandar dan luar bandar. Oleh itu, projek SMART memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan hasrat Kerajaan Sarawak yang tersebut. Dengan adanya SMART, akses kepada pendidikan berkualiti tinggi sepanjang masa bukan sahaja akan meningkatkan tahap literasi tetapi juga turut membuka pandangan baharu dan peluang kepada pelajar dan guru di kawasan pedalaman. Ia madah munyinya dengan teks jakuk ya ke dibaca Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Julaihi Narawi maya berjari ke projek SMART di rumah Mbawi sekukut Ulu Yuang dikapit kena hari dua. Belak datai sapit Menteri Berupis Menteri Premier Sarawak, Undang-Undang ngau Adat Bumi Putra, Kemegak Kaban Kunsi Negeri Adun Bukit Goram Jefferson Jamit Unyat, sapit Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Liwan Lagang, Chairman Sarawak Digital Economy Corporation Berhad SDEC Tan Sri Datuk Amma Muhammad Mushidi Abdul Ghani serta kebukai. Premier Sarawak Megak Madah nengah projek SMART rakyat Sarawak bermula pesisir oleh nyungkak ke penatai pemisik, pengelandia ngau penemu sidak berpengawak digital. Ia nerang tikas penglaju internet ketinggi oleh nempak awak baru, ngagai rakyat dikapit lebih agik dinangga sekukut Ulu Yuang. Masa depan kita akan berkembang maju sebagai sebuah komuniti yang celik yang didorong oleh data dan inovasi. Dengan adanya internet, masyarakat luar bandar di Sarawak akan diberi platform untuk mengembangkan tahap sosioekonomi dan membina pengkalan perusahaan kecil dan sederhana yang kuat dengan menjalinkan pertalian baharu pada peringkat tempatan dan juga antara bangsa. Kelimpah harinya Premier Sarawak Megak Andal, Sarawak boleh jadi pengeluar barang pemakai bersih manggai tahun 2030 dengan pengawak bertanam bertupik dengan cara digital serta berkenaan ke teknologi moden di negeri itu. Nangkan kenya Menteri Utiliti dan Telecommunication Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, minta Mensia Mayuh merik kerjasama berprojek ngagak legit telecommunication di Selampur Sarawak dikenak ngemujur ke Julu Ati Sarawak nyadi negeri Mansang manggai tahun 2030. Ia madah isu minta pemendar mansaknya dipenanggul ngagai projeknya. Selain daripada cabaran topografi di seluruh Sarawak, accessibility di seluruh Sarawak, mereka juga menghadapi cabaran izin lalu, where live. Ada orang kata tak boleh lalu di kawasan dia. Ini menjadi kekangan ya kepada progres ya, pembinaan menara yang sudah diluluskan. Ia berjakup bunyinya berawam media udah ngari ke Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg berjadi ke projek SMART di rumah Mempawi Sekukut Ulu Yuang di Kapit kena hari dua.
Kelimpah Renyak Datuk Julahi Medah, Sarawak dekat ngagak 600 itik lejit telekomunikasyen alai 300 itik ari penyampaunya digagak berengat keterubah lalu dipelabak ke disikap engau perengka guna mangai ujung tahun tu. Sarawak sebenarnya ada 600 menara telekomunikasi. Fasa pertama ialah 300, fasa kedua 300. Yang fasa pertama 300 sudah disiapkan dan ada di antaranya sudah dibekalkan dengan peralatan telekomunikasi. Yang lain di antara 300 fasa 1 sedang dilaksanakan oleh pihak SDEC. They are installing the equipment currently dan ianya disasarkan siap sepenuhnya menjelang hujung tahun ini. Ia megat nambah kejakuk ia 300 itik agik legit berenggat kedua dekat dikemanah lalu disikap ngoprengka telekomunikasyen. Jadi maknanya apabila fasa kedua 300 lagi menara telekomunikasi yang dibina melalui SMA dan SDEC nanti akan dipasang serentak dengan peralatan telekomunikasi. Tak ada lagi menaranya siap, kualinya tak ada. So we learn the lesson. Berita nangkan ketuk. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngos Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, sudah menjadikan restoran Borneo Culture Museum BCM kena hari satu tu tadi. Ia madah restoran baru tu dekatnya di Palan Pematak Temuai datai ke Kuching, bayak ke ngagai museum tak ke restoran. Kuching dulu tadi, ada di restoran. Kuching lain. Those visitors who are coming down to Kuching, whether they are here to visit the museum or they are there just for sampahan, because this restaurant will be operated not like the way for the time when museum is in operation. We have a separate entry to this restaurant, so it will be operating until. Belak datai Sekretari Mendam UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngos Seni Pemerintahan Sarawak Hi Chang Ki, Adun Daro Safi Ahmad, Tuai Pemegai Eksekutif Sarawak Forestry Corporation SFC Zulkifli Muhammad Atun, Tuai Pegawai Eksekutif University Swinburne IR Profesor Lau Hiang Ho, Sapit Direktur UPIS Museum Sarawak Dayang Mozanah Awang Hadi. Berita diteruskan ngau projek ngagak jematan merudik kempai tembok digagak bulih perhati Arimun Siamayuah. Sapit Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal Pemansang Infrastruktur Sarawak, Insinyur Aidilariwo Madah, UPS Kerja Raya JKR Sarawak sudah minta kontraktor kebaru ngagak projeknya dikenak mutar ke penanggul ngelengkas ke penembuk projeknya. Setakat ini, setakat yang disiap ditamatkan pada 15%, 15 lebih peratus. Kontraktor penyelamat ini memulakan kerja-kerja awalan yang kebanyakannya di sebelah sini yang mungkin dianggarkan berapa? Dalam 20% baru start. Dia baru bermula. Mungkin di dalam sekitar 1 ataupun 2% seperti yang kita tengok sekarang. Ia berjakut munyinya udah ngebas tabak projek ngagak jembatan merudik kena hari dua. Aidil madah ke projek tu berengkah digagak kenya hari 25 Januari 2019 lalu nintik nitih tembok 24 Januari tahun tu. Ku ia raban agensi berkawal balat bersawab ngigak cara dikena ngelengkas ke projek ngagak jembatan merudik tu. Terkendala akibat beberapa masalah seperti kelemahan-kelemahan kontraktor dan juga macam-macam lagi masalah-masalah. Jadi kita berusaha untuk mengatasi itu sebabnya kita pergi hari ini membawa semua pihak-pihak yang menjawab JKA, MIPD dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan projek jematan melodi ini. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngah konsil kandang menua Sarawak, kemegak adun merudik, Datuk Dr. Penguam Anggil andal kontraktor kebaru, boleh nembuk ke projeknya nitih keatur kudah ditetapkan. Saya merasa menaruh besar harapan lah kepada kontraktor yang telah dilantik untuk menyiapkan projek ini dalam masa yang telah akan ditetapkan di antara JKR dan juga pihak kontraktor.
Agi berberita di Merudik. Sapit Menteri Pengerayan Mensia Mayuh Penguat Berumah ngakonsil kandang menua Sarawak, Dato' Penguang manggil udah ngabas tabak projek waterfront Merudik kena hari satu untuk tadi. Maya tu ia diberi penerangan dari raban kontraktor lalu madah kediri puas hati ngau projeknya. Adun Merudiknya megak minta pengawak ngagak jalai digagak ngau lengkas. Kelimpah harinya, stesen minyak kebaru dekat digagak lalu dipasuk ke badan landscape projek ngagak waterfront Merudik. Berita di Bintulu. Gerempung Kaunsel Pengintu Pengelantang Ngau Lumbak Raban Orang Gawak Perintah Sarawak maksa Pelilih Kuching sudah menang buat lumbak masak Sarawak Games 2022 tenis antara Pelilih Sarawak Kediatur di Bintulu kena 5 nyentuk 7 Ogos 2022. Maksa Pelilih Kuching boleh prize mata duit sepanjang paus RM1,200 rupi Ngau Midul. Nangkan kenyak masak Pelilih Sibu boleh lumur 2, belak boleh prize mata duit RM1,000 trufi Ngau Midul lalu masak Miri Ngau Masak Limbang boleh lumur 3, belak boleh prize mata duit RM800 trufi Ngau Midul. Isik 11 tim masak Arif Mayuh bengkah agensi di Sarawak ngambil bagi berlumba tu dikenak milih pengari Sarawak bersemekiah berenggat menua kedekat diatur di Kuching kena bulan September tu ilak. Kelimpah harinya anugerah khas belak disuak ke bakar di Ayan Ketuk. Nakak tu dulu edisi malam gulaing aku Esnanala. Berita kesilik agak tahu dipendak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my enggak UKAS channel di YouTube. UKAS #berkunci penerang kamat. Selamat malam.